Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi Nggak TV. Cerita istri yang tiba-tiba batal diajak kondangan suaminya menuai sorotan tajam netizen. Ia membeberkan alasan sang suami tidak mau mengajak dirinya ke kondangan yang membuatnya sakit hati. Curhatan istri ini dibagikan oleh akun TikTok. Dan hingga berita ini dipublikasi, video itu sedikitnya telah disaksikan 3,3 juta kali dan mendapatkan 124 ribu tanda like. Dalam video, istri tersebut sedang meneteskan air mata sambil menceritakan permasalahannya. Ia mengatakan dirinya dan suami bersiap berangkat kondangan. Namun tiba-tiba sang suami ingin berangkat sendiri dan menyuruh istrinya untuk berada di rumah saja. Padahal sang istri sudah bersiap-siap untuk ikut berangkat. Ternyata sang suami malu mengajak istrinya ke kondangan. Menurut pengakuannya, sang suami malu dengan teman-temannya karena wajah istrinya disebut kusam. Ia mengakui begitu sedih atas perkataan suaminya. Hal itu membuat dirinya semakin rajin merawat wajah menggunakan skincare. Ia memakai beragam skincare dengan disiplin. Istri ini lantas membagikan saat dirinya memakai skincare. Ia menunjukkan perubahan wajahnya dari hari ke hari yang dinilai semakin cerah. Sontak curhatan sang istri yang sedih tidak diajak kondangan suaminya menuai sorotan tajam netizen.